Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian semua sehat. Hari ini kita jalan-jalan naik motor di kawasan pegunungan. Oke, sekarang kita jalan ke sana. Ini ada tempat parkiran, kita parkir dulu. Air minum, kita bawa air minum sedikit saja. Wah, di sini ada bunga ini, teman-teman. Banyak lebah. Bunga sedang pemekaran, harum sekali. Di sini ada jalur untuk ke atas. Coba kita lihat di atas. Nah, ada dua jalur. Kita ke sana dulu. Nanti baru kita naik ke sini. Si ada tangga. Ada bangku untuk santai. Ya, beginilah teman-teman suasana kalau di daerah pegunungan di Taiwan. Banyak dijadikan tempat-tempat wisata, semuanya gratis masuknya, udaranya sangat segar. Oh, sampai di sini saja, ternyata tidak ada jalan lagi. Ini tempat duduk sama mejanya batu semua. Ini batu. Kita duduk sebentar di sini, kita nyantai. Ini suasananya, teman-teman. Ada lampu penerangan juga, jadi bisa sampai malam. Coba kita ke atas, kita lihat di sini tangga kayu. Di sini ada jalur hiking. Kita tidak naik ke sana. Kita turun ke sini. Di sini ada pohon bambu. Bambunya bagus sekali. Daunnya kecil-kecil. Wow.
Kita naik lagi ke atas di sana. Ini menanjak terus. Sini ada toilet. Ini dipakai balok kayu untuk tangganya. Coba lihat teman-teman, situ ada sebuah gedung, sepertinya apartemen di atas gunung. Oh, keren sekali. Lumayan ini anak tangganya. Nanjak terus. Sini ternyata puncak tertinggi di tempat ini. Ada dua tower gedung. Wah, ada tiga ternyata. Ya, ini. Oh, punya rumah di sini, mantap sekali. Aduh, ada gedung. Ada gedung. Hei, Pakke, ya. Kita di mana? 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 Di Jadi ini perumahan di sisi sebelah lainnya. Tuh, mungkin nanti kita bisa naik motor ke sini. Ada tiga tower. Di puncak gunung ada fasilitas perumahan. Indah sekali. Di sini ada jalur menurun, coba kita turun ke sana. Ini semua anak tangganya dari kayu, di pembatas dari tali. Oh, ini kayaknya bisa turun ke sini, tower yang sini, apa perumahan ini, apartemen. Lumayan ini untuk olahraga, kaki pegel juga, berasa juga. Wah, indah, tempatnya bagus sekali. Yo, ini ternyata taman di belakang ini apartemen ini. Ada vending machine juga di sana untuk beli minum. Coba kita beli minum. View-nya indah sekali, teman-teman. Sini ada tempat duduk. Coba kita duduk santai di sana di bawah. Ya, kita duduk santai saja. Luar biasa indahnya. Wah, ini Heisong pinus Taiwan, pinus hitam. Nih, dijadikan bonsai. Bagus sekali. Kita duduk saja di sini. Tuh ada anjing, teman-teman. Cakep sekali anjingnya. Tuh lucu sekali. Thank you.
pemandangan yang indah. Ini view yang bisa saya lihat, teman-teman. Ya, melihat ke sana. Asik sekali. Gedung-gedung rumah sambil menikmati jeruk. Ada burung elang, teman-teman. Mungkin mudah-mudahan bisa terlihat jelas. Tuh, burung elang. Burung elang. Bahasa Mandarinnya Lao Ying. Kita turun sekarang. Nih, pohon pinangnya banyak sekali. Di sini ada sebuah rumah, teman-teman. Indah sekali rumahnya. Rumahnya agak tinggi, dikelilingi gunung bagian kiri, belakang, kanan. Ini gerbangnya asik sekali ini rumahnya. Airnya melimpah, air pegunungan. Alamnya masih sangat terjaga. Kita coba ini ke rumahnya, kita lihat-lihat. Ini indah sekali rumahnya. Apa? Hen piao liang. Itu ya. Indah sekali punya rumah begini. Sepertinya di sini ada air juga, teman-teman. Ada sumber air. Lihat, di sini ada sumber air. Ada tanaman, bunga-bunga. Jadi luar biasa sekali. Di atas juga masih ada bangunan di situ, teman-teman. Mungkin bisa lihat itu ya di puncak gunungnya. Ya, itu depannya disusun batu-batu, teras rumahnya pakai batu, banyak bonsai. Ini juga dinding rumah, apa? Bukan dinding, ini dari batu juga, semua susun batu. Sangat tenang di sini. Di situ seperti ada tempat ya buat santai. Indah sekali, indah sekali. Sini ada bunga sakura. Sangat tenang di sini. Surga yang tersembunyi. Oke, teman-teman, kita jalan lagi, kita turun. Ini teman-teman bisa lihat disusun dari batu-batu. Gimana nyusunnya, batunya harus besar. Tempat terindah dan tempat yang paling tenang. Jadi di sini gunung, belakang gunung, sampingnya juga gunung. Di situ ada aliran air sampai ke sini. Luar biasa, luar biasa. Oke, kita jalan lagi. Airnya sangat jernih. Jernih sekali. Airnya berlimpah. Di situ ada tempat santai. Di sini banyak sekali orang-orang tua yang berolahraga. Jadi mereka nanjak dari sana, dari bawah, cukup jauh, cukup tinggi juga. Oke, teman-teman, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Salam dari Taiwan.